Assalamualaikum saudaraku, berjumpa kembali di channel ini Naura Setaton Fishing, channel seputar meracik umpan dan mancing. Oke, hari ini kita mau mancing kontrekan teman-teman ya, di pemancingan harian situbor yang banyak anakan ikan mujairnya. Nah, kali ini kita ingin buat umpan yang lembek tapi tidak cepat hancur. Oke, mari kita racik saja umpannya. Oke teman-teman, jadi teman-teman siapkan saja satu bungkus Wapper Tenggo ya, yang kemasan Rp2.000. Nah, ini di warung-warung banyak ya teman-teman ya, tinggal cari saja. Nah, untuk mancing hari ini kita mancing di pemancingan harian situbor teman-teman, itu pemancingan kontrekan ya. Nah, untuk pemancingan kontrekan itu cara mancingnya itu kita cuma sekali bayar saja teman-teman ya. Jadi kita bayar tiket masuk saja Rp45.000. Nah, itu teman-teman bisa bawa ikan sepuasnya teman-teman ya, karena di situ itu pemancingan ikan campur, ada patin, bawal, nila, gurame, terus bandeng teman-teman ya. Nah, kali ini kita targetkan saja untuk ikan masnya. Oke, untuk wapar nabatinya itu kita haluskan saja teman-teman ya, sampai benar-benar halus. Nah, untuk pemancingan situbor itu bukan pemancingan kilo angkat ya teman-teman ya, tapi ngontrek. Nah, mungkin teman-teman yang dari Purwakarta, Bandung, Subang ya, terus Cikarang, Tangerang, itu sudah pada pernah ke situbor teman-teman ya, terus Jakarta juga ya, karena spot viral ya, spot mancing kontrekan terbesar di Kabupaten Karawang. Kalau nggak salah untuk istilah kontrekan itu gutrukan teman-teman ya, kalau nggak salah gutrukan ya, koreksi kalau saya salah teman-teman ya. Dan untuk bahan selanjutnya kita langsung saja tambahkan satu butir telur ayam kampung putih beserta kuningnya teman-teman ya, dan kemudian kita kocok-kocok lagi. Nah, ini sudah selesai kita kocok-kocok. Untuk bahan selanjutnya kita tambahkan santan saja teman-teman ya, kita gunakan 2 sendok makan saja, karena saya mau bikin umpan ini teksturnya agak keras, cuma lembek teman-teman ya. Keras itu dalam artian tidak cepat hancur ya, kalau cepat hancur itu capek teman-teman ya, karena banyak ikan mujair ya anakan, jadi cepat habis nanti umpannya. Umpan ini tetap lembut, tetap lunak, cuma dia agak sedikit awet saja. Nah, jadi fungsi santan itu selain aroma juga bisa melicinkan umpan teman-teman ya. Nah, kali ini kita tidak memakai susu Denko teman-teman ya, jadi cukup dari aroma ini saja teman-teman ya, aroma Wapper Tenggo ya, karena sudah mengandung aroma susu. Nah, untuk umpannya kita seperti biasa masukkan air teman-teman ya, dibuat seperti adonan martabak saja ya, jadi untuk airnya itu disesuaikan saja teman-teman ya. Nah, ini sudah bagus ya. Untuk langkah selanjutnya kita tambahkan saja raja udang teman-teman. Untuk raja udang kita gunakan saja 2 sendok penuh makan saja teman-teman ya. Nah, untuk aromanya ini tajam teman-teman ya, untuk raja udang ini ya, jadi jangan terlalu banyak ya. Biasanya untuk karakter umpan-umpan wangi seperti ini kita gunakan sebagai umpan campuran saja teman-teman. Nah, jadi cukup 2 sendok makan penuh saja, dan kita tambahkan air lagi. Untuk airnya nggak ada takaran teman-teman ya, dikira-kira saja, yang penting seperti adonan lah teman-teman ya, adonan. Kalau ini kita buat seperti adonan apa ya, ya adonan lah teman-teman ya, cuma nggak terlalu encer-encer amat karena kita menggunakan telurnya satu. Kalau telurnya dua boleh dibuat seperti adonan serabi atau martabak ya. Nah, buat teman-teman yang bertanya ya, gampangan mancing kilo jebur atau kontrekan? Gampangan mancing kilo jebur teman-teman ya, karena kilo jebur itu empangnya kecil, ikannya sudah pasti ada ya. Kalau kontrekan itu empangnya tahu sendirilah teman-teman ya, luas banget. Cuma untuk kepuasan itu lebih ke empang gede teman-teman ya, puas ya, tempatnya enak, jadi benar-benar hiburan teman-teman ya. Sudah hiburan, dapat ikan pula, mantap. Nah, untuk umpannya kita buat umpan rebus lagi teman-teman, jadi biar umpannya itu awet, karena mancingnya juga cukup jauh ya, terus penjual umpannya juga agak susah, agak jauh lah, jadi mending kita bikin umpan kukus atau umpan rebus, jadi biar umpannya itu awet teman-teman ya, pagi sampai sore dan tidak cepat basi, atau kita tidak usah bikin umpan lagi teman-teman ya. Jadi umpan-umpan yang saya racik kebanyakan umpan rebus teman-teman ya, atau umpan kukus, karena emang saya tuh males kalau bikin umpan lagi ya.
Nah, jadi setiap umpan yang saya buat ya kita buat, kita tes ya seadanya saja teman-teman, sedapatnya saja. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini untuk aromanya sudah mantap lagi, tapi saya mau tambahkan lagi sedikit modifikasi teman-teman ya. Kita tambahkan daun pandan sekitar 30 cm lah, 30 cm 40 cm teman-teman ya. Secukupnya saja untuk aroma seperti ini, itu tidaklah over ya. Kalau umpan-umpan alami itu tidak over teman-teman. Terus kita masukkan saja ke dalam plastik seperti ini. Plastik yang diusahakan tahan panas teman-teman ya. Kemudian kita buang udaranya dan kita ikat yang kencang. Untuk proses selanjutnya kita rebus atau kita kukus selama 15 menit termasuk dibolak-balik. Mantap. Nah, sembari kita menunggu umpan rebusnya itu matang, kita tambahkan sedikit amisan ya, amisan tuna sekitar 1 sendok makan saja. Nah, untuk amisannya itu saya tambahkan kuning telur asin saja teman-teman, kuningnya saja ya. Kebetulan stok kuning telur asin itu lagi nggak ada ya, nanti di jalan saya beli teman-teman ya, tapi saya tambahkan pasti kuning telur asin. Jikalau teman-teman nggak ada kuning telur asin, ikan tunanya dikasih 2 sendok makan saja teman-teman ya. Nah, kemudian untuk amisannya itu kita haluskan sampai benar-benar halus dan sampai benar-benar lembut teman-teman ya. Nanti biar amisnya itu menyebar ke semua bagian umpan ya, merata amisannya itu. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, yang baru menemukan channel ini atau yang baru menonton channel ini, terima kasih banyak ya teman-teman ya. Nah, sekiranya video-video ini bermanfaat, teman-teman bisa bantu channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, serta nyalakan tombol notifikasinya. Mantap. Nah, ini umpannya sudah matang, aromanya sudah sedap nyoh. Waduh, ini masih panas gurih-gurih nyoy. Nah, kemudian kita buang saja teman-teman untuk daun pandannya. Nah, untuk daun pandan ini karakternya dia netral teman-teman ya, jadi penetral umpan ya, jadi dia akan menyatukan contoh pisang, susu, daun pandan. Nah, itu akan menimbulkan aroma yang sedapnya, jadi sangatlah netral. Nah, kali ini saya suka nih bikin umpan yang ada daun pandannya. Nah, kemudian kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur merata. Nah, bisa teman-teman lihat ya, untuk umpan yang dilakukan penambahan air emang agak lembekan ya untuk kekurangannya. Nah, tapi jangan khawatir ya, kita tambahkan saja kinoi tawar teman-teman ya. Untuk kinoi bebas teman-teman mau pakai kinoi apa saja ya. Nah, ini saya pakai kinoi aroma pandan, ini harganya 1000 teman-teman ya, saya beli di online ya, umpan kinoi bonen ya. Cuma kalau kinoi lain juga masih aman. Nah, untuk umpan seperti ini yang ditambahkan air emang agak lembekan teman-teman ya, tapi akan menghasilkan tekstur yang pulen, empuk, lunak teman-teman. Jadi sangatlah pasti ditelan, sangatlah pasti dimakan, sangatlah dapat ikan teman-teman ya. Nah, kita atur-atur saja untuk titik kekalisan yang teman-teman idolakan ya. Kalau mancingnya nggak ada ikan jair, anakan ikan mujair, itu dibuat lunak, pulen, empuk, sangat lunak teman-teman ya, jadi sangatlah lembek ya, biar langsung ditelan ya. Tapi ini juga masih aman teman-teman ya, kalau umpan seperti ini mengandung popper tenggo ya, itu akan kenyal teman-teman ya, jadi tidak akan cepat hancur lah di dalam air insya Allah ya, kalau ikan mujairnya tidak galak-galak amat ya. Nah, kita poles-poles, kita dibuat lunak, pulen, kalis lah intinya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya, untuk titik kekalisannya bisa teman-teman lihat sangatlah pulen, sangatlah lunak, dan aromanya sedapnya. Nah, yang di lokasinya teman-teman dilarang menggunakan esen atau tidak mempunyai esen, jangan khawatir, umpan ini sudah bisa digunakan. Tapi biar lebih maksimal lagi, kita mau suntik dengan akar walang reguler dari Soberin Fishing. Nah, untuk karakternya ini seperti salam, cuma agak ke pisang teman-teman untuk aromanya ya. Itu indera penciuman saya, tapi saya tidak tahu teman-teman terbuat dari bahan apa ya, cuma emang aromanya agak ke pisang. Pisang dikasih pandan, dikasih tenggo, ah itulah sedapnya. Mantap teman-teman ya.
Untuk dosisnya kita gunakan 5 tetes saja, nggak usah banyak-banyak. Jikalau teman-teman punya esen andalan, silakan teman-teman coba saja. Untuk medianya inilah sangatlah netral ya. Insya Allah untuk esen yang lain juga masuk ya. Karena esen juga harus diiringi dengan media yang bagus. Nah buat teman-teman yang berminat dengan esen akar walang reguler dari Sobirin Fishing, teman-teman bisa cari saja di toko online ya. Kalau mau lebih aman terpercaya, nanti linknya saya bantu cantumkan di kolom deskripsi. Untuk harganya kurang lebih sekitar 40 ribuan teman-teman. Nah ini sudah mantap sekali, titik kepalisannya sudah pulen, aromanya juga sudah bagus teman-teman ya. Sayang sekali jikalau terkena angin ini akan hancur dan buyar untuk aromanya teman-teman. Jadi kita masukkan saja ke dalam plastik. Karena mancing hari ini kita cukup lumayan lama teman-teman ya. Lumayan jauh juga ya, pagi sampai sore lah. Ini cukup teman-teman ya, kalau saya mancing segini itu cukup. Cuma dibantu dengan bendingan ya. Untuk bendingannya biasanya saya pakai pelet 781 yang di blender teman-teman ya, yang dihaluskan. Untuk tipenya itu min 2. Nah kita masukkan saja ke dalam plastik seperti ini, nanti tinggal kita kasih lubang, tinggal kita pencet-pencet saja. Oke, demikian dari video ini, semoga bermanfaat, selamat mencoba dan semoga berhasil. Mantap, terima kasih.
Hmm.